Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, semoga kalian masih dalam keadaan sehat, baik sehat rohani maupun sehat jasmani, sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Jadi pada pertemuan ketiga masih membahas tentang fluida dinamis, di mana pada pertemuan pertama kita membahas fluida ideal, persamaan kontinuitas, dan pertemuan kedua kita membahas hukum Bernoulli, di mana tugas kalian adalah menerangkan tentang alat-alat atau aplikasi dari hukum Bernoulli. Oleh karena itu kita akan membahas pada pertemuan ketiga adalah aplikasi dari hukum Bernoulli. Ya, kita lihat bagaimana aplikasi ini. Untuk selanjutnya kita akan lihat video berikut ini. Selamat jalan, Pak Habibie. Jika kita mengenal Darwin atau Einstein, Indonesia pun punya Habibie. Di saat industri penerbangan berlomba membuat pesawat yang semakin besar, lewat karyanya, Habibie berhasil menyelamatkan industri penerbangan dunia saat itu. Menciptakan sebuah terobosan yang mengguncang industri penerbangan dunia pada masanya. Semenjak itu, Habibie tak pernah berhenti terbang melesat. Karyanya digunakan dan dipercaya oleh perusahaan-perusahaan skala dunia, hingga mengantarkannya ke sederet penghargaan yang seperti tak ada ujungnya. Namun Habibie tak pernah merasa dirinya spesial. Kejeniusannya berasal dari kerja keras. Hingga ke negeri Jerman jauh di sana, ia menimba ilmunya. Sampai suatu hari, tanah air memanggil. Halo. Kali ini, ia tak hanya berkarya, namun memimpin. Memimpin bangsanya sendiri menuju kemajuan teknologi. Nekat memikul segudang tanggung jawab demi memajukan negerinya ini. Di bawah bendera reformasi, ia pun dipercaya memimpin negeri ini sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga setelah Soekarno dan Soeharto. Habibie hanya punya satu misi, membangun Indonesia yang baru. Dan ia berhasil mengantarkannya, sampai kita bisa nikmati hingga hari ini. Tapi, hingga akhir hayatnya, ia tetaplah anak sederhana yang lahir di Parepare, Sulawesi. Yang ditinggal ayahnya sejak umur 14 tahun, namun tetap berjuang dan terus punya mimpi besar. Ia tetaplah seorang ayah yang biasa, yang begitu cinta pada istrinya dan anak-anaknya. Ia tetaplah negarawan yang bijaksana, yang tak pernah lelah bekerja, membangun negerinya hingga tetes terakhir keringatnya. Kini, sosok yang dicintai itu telah pergi, meninggalkan warisan semangat ilmu pengetahuan kepada kita semua. Sebuah api semangat yang harus dilanjutkan oleh kita, generasi muda Indonesia. Terima kasih atas segala jasamu, Pak Habibie. Sosokmu akan selalu kami kenang dalam hati. Terbanglah tinggi dalam kedamaian, hingga melintasi galaksi. Tentang sejarah bagaimana aplikasi fluida dinamis ini
diaplikasikan oleh putra terbaik bangsa Indonesia, yaitu Bapak B.J. Habibie. Semoga kalian mampu terinspirasi dan mampu untuk mengamalkan apa yang sudah diwariskan oleh Bapak B.J. Habibie, yaitu semangat nasionalisme dan mampu membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Oke, kita lanjutkan, yaitu pada berikutnya, yaitu tentang gaya angkat pesawat terbang. Oleh karena itu, mari kita saksikan video berikut ini. Dulu ada masanya manusia cuma bisa bermimpi untuk bisa terbang. Untungnya para penemu pendahulu kita tidak pernah menyerah sampai akhirnya kita bisa terbang beneran. Terima kasih pada kemajuan ilmu pengetahuan, sekarang kita bahkan bisa terbang keliling dunia menggunakan pesawat terbang. Saking banyaknya orang yang mau terbang tiap harinya, tidak heran banyak maskapai yang sampai nekat menjual tiket melebihi kapasitas kursi penumpang alias overbook, seperti yang sempat viral di Amerika Serikat belum lama ini. Yang jelas, teknologi pesawat sudah sangat maju. Wright bersaudara sendiri mungkin bakal terheran-heran memikirkan bagaimana caranya kendaraan metal segede gaban ini bisa terbang. Dibandingkan dengan gelembung, baling-baling bambu, atau benda terbang lainnya, pesawat terbang berbodi metal termasuk objek yang amat sangat berat. Sebuah pesawat terbang jumbo komersial bisa mencapai berat sekitar 150 ton. Itu pun belum ditambah berat total penumpangnya, bergalon-galon bahan bakarnya, termasuk tetek bengek lainnya. Memangnya ada rahasia apa di balik bisa terbangnya sebuah pesawat? Percaya atau tidak, sebetulnya sebuah pesawat bisa terbang karena berhasil memanipulasi the force alias gaya. Pendeknya, pesawat yang segede gaban ini bisa terbang karena berhasil mengakali the force ini. Karena asal kalian tahu, alam semesta ini dipenuhi dengan kekuatan dahsyat tak kasat mata yang mempengaruhi kita semua, termasuk yang bikin kita selalu jatuh ke bawah, atau yang menampar wajah saat kebut-kebutan. Pada pesawat terbang sendiri, The Force ini bekerja dalam beberapa bentuk. Normalnya, pesawat yang terparkir di bandara akan dipengaruhi oleh gaya sembarang arah dari molekul-molekul udara dan gaya tarik bumi agar tetap mendarat. Supaya bisa terangkat, pesawat harus memiliki gaya angkat yang lebih besar. Hal ini diakali dengan bentuk sayap pesawat yang agak melengkung. Desain ini memungkinkan bagian bawah pesawat terkena gaya yang lebih besar daripada bagian atasnya. Pertama, saat pesawat bergerak maju, molekul udara akan lebih dahsyat menggempur bagian bawah sayap, sehingga muncullah gaya dorong ke atas. Asal aliran udara sedang tidak kacau, molekul udara di atas sayap juga akan bergerak lebih cepat dari yang di bawah, dan ujung-ujungnya akan menambah tekanan ke atas. Selain gaya ke atas dan ke bawah, pesawat terbang juga dipengaruhi oleh gaya gesek yang alaminya akan menahan laju pesawat. Supaya bisa maju ke depan, pesawat terbang harus punya gaya dorong yang besar. Disinilah mesin pesawat jadi andalan. Menggunakan baling-baling, jet, atau roket, mesin pesawat berfungsi untuk menyedot udara dan mendorongnya ke belakang. Sekali sedot, tipikal mesin 777 bisa menyedot sekitar hampir 57 juta liter udara. Jumlah udara sebanyak ini bahkan bisa kita pakai buat napas selama 4 hari. Jadi ya, tidak heran pesawat bisa terbang sebegitu cepatnya tanpa capek sama sekali. Jadi, pada prinsipnya, pesawat bisa melayang di udara karena berhasil menyeimbangkan semua gaya yang memengaruhinya. Dengan memanipulasi the force, pesawat bisa mengontrol laju, ketinggian, dan juga gerakan. Oke, memang itu semua terdengar ribet. Tapi ini semua bisa tercapai berkat nenek moyang kita yang terus ingin belajar dan bermimpi. Tentunya setelah bertahun-tahun penelitian, ribuan kali gagal, dan usaha yang pantang menyerah. Tanpa itu semua, sejarah penerbangan manusia mungkin cuma bakal mentok pada eksperimen sayap Daedalus atau jurus meringankan tubuh. Dan tentunya, tanpa pesawat, kita harus naik kapal atau berenang tiap kali kita mau keluar pulau. Sangat menyusahkan. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, tadi kita saksikan bagaimana tentang pesawat bisa naik ke atas walaupun dia berat banget dan segede gaban besarnya, karena adanya gaya yang lebih besar dari gaya berat gravitasinya.
Gimana caranya? Ya, memakai aplikasi hukum Bernoulli tadi. Kita lihat sekarang karburator mobil atau motor, aplikasi yang berikut ini. Maka kita saksikan video berikut ini. Prinsip kerja karburator. Di sini kita akan melihat sistem kerja dari sebuah karburator. Karburator mengalirkan udara dari saringan udara ke dalam mesin. Di dalam karburator ada bagian yang disebut venturi. Diameter venturi lebih kecil dari diameter yang lainnya. Di dalam venturi, udara mengalir lebih cepat. Tekanan udara menjadi lebih rendah dari tekanan atmosfer dikarenakan oleh kecepatan aliran udara, sehingga menghasilkan tekanan negatif. Sebuah nozzle bahan bakar diletakkan di venturi ketika tekanan negatif terjadi. Bahan bakar terhisap karena adanya perbedaan tekanan dan tersembur dalam bentuk partikel ke dalam udara, serta menghasilkan campuran bahan bakar dan udara. Campuran bahan bakar tersebut dialirkan ke dalam mesin. Oke, kita lihat tadi adalah aplikasi tentang mesin atau karburator pada motor dan mobil. Tetap sama aplikasinya adalah hukum Bernoulli, ada tabung venturinya. Oke, kita lihat saksikan penyemprot nyamuk. Penyemprot nyamuk juga sama prinsipnya. Oke, kita saksikan video berikut ini. Ya, itu nyamuk sama, tetap dinaikin ke atas ini. Nah, udara keluar, tekanan dia rendah, jadi naik ke atas tersemprot. Oke, tadi adalah prinsip penyemprot nyamuk sama aplikasi Bernoulli-nya. Kita saksikan sekarang adalah tabung pitot ya. Jadi kita saksikan tabung pitot. Oke. Apa itu tabung pitot? Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar tabung pitot yang berisikan zat cair. Tabung pitot diciptakan untuk mengetahui kecepatan udara atau kecepatan gas. Air yang digunakan pada umumnya adalah air raksa atau air alkohol. Bagaimana cara kerjanya? Simak video berikut. Ini adalah cara menggunakan tabung pitot. Pada saat mobil dalam keadaan diam, air di kedua sisi tabung pitot memiliki tinggi yang sama. Namun, pada saat mobil itu melaju, air di kedua sisi itu memiliki tinggi yang berbeda. Semakin cepat mobil itu bergerak, maka semakin beda tinggi air di kedua sisi tersebut. Sudah mengerti? Jika belum, coba perhatikan. Seperti yang dijelaskan di awal, tabung pitot diciptakan untuk mengetahui kecepatan udara atau kecepatan gas. Pada saat mobil diam, air di kedua sisi tabung pitot memiliki tinggi yang sama. Tentunya Anda masih mengingat persamaan Bernoulli yang ada di bawah ini. Pada saat mobil belum bergerak, air di kedua tabung tersebut memiliki tinggi yang sama, berarti kecepatan udara adalah 0. Maka persamaannya menjadi, pada saat mobil melaju kencang, air di kedua sisi tersebut memiliki tinggi yang berbeda. Berarti udara memiliki kecepatan. Bagaimana cara menemukannya? Perhatikan persamaan berikut. Gabungkan persamaan Bernoulli dengan persamaan hidrostatis. Maka jadilah persamaannya sebagai berikut. Di sini H adalah selisih antara H1. Oke, tadi adalah tabung pitot ya. Jadi ini tabung pitot, kita saksikan rumusnya adalah P
V sama dengan akar 2 rho aksen kali G kali H per rho, di mana rho adalah massa jenis fluida di dalam tabung pitot nih yang mau dicari. Berapa kecepatan fluida di dalam tabung pitot? Rho aksen adalah massa jenis raksa ini cairannya. H adalah perbedaan tinggi antara cairan dengan udara di sini ya. V adalah kejaljuan air. Nah, V-nya yang kita cari, kita lihat contoh. Sebuah tabung pitot digunakan untuk mengukur kelajuan aliran gas atau oksiden. Kita lihat di sini ternyata 1,43 kg per meter kubik dalam sebuah pipa. Jika perbedaan tinggi zat cair adalah 5 cm dan massa jenis zat cair adalah 113.600 kg per meter persegi, maka hitunglah kelajuan aliran pada pipa tersebut. Kita langsung saja pergunakan rumus V sama dengan akar 2 rho aksen GH per rho, dimasukkan saja ke sini, maka kita dapatkan cepatannya adalah 97,5 meter per second. Kita tinggal masukkan rumus saja. Yang selanjutnya aplikasinya adalah prinsip Torricelli. Bagaimana prinsip Torricelli? Yaitu prinsip tentang kebocoran ya, kebocoran dinding tangki. Nah, ini kebocoran dinding tangki, rumusnya adalah V sama dengan akar 2 GH. H yang mana ini? H yang ini dari atas sampai lubang yang bocor ya. Kelajuan yang dicari ini keluar berapa kecepatannya? H, G adalah percepatan gravitasi. Ya, kita lihat bagaimana waktu yang dipergunakan atau waktu sampai dia tiba di tanah. Akar 2 GH1 per GH1 yang ini ya, dari tanah ke tingkat kebocoran. Berapakah jarak yang dari tangki ke air yang bocor, yaitu akar 2H per 2H kali H1, H1 yang ini ya. Nah, contoh sebuah tangki berisi air setinggi 7 meter, ini 7 meter. Terdapat lubang kebocoran 2 meter dari dasar. Berapa besar kelajuan? V sama dengan akar 2 GH. V 2 GH nya salah nih, harusnya 7 dikurang 5. 7 dikurang 2, 5, 5 kali 10, 50, 50 kali 2, 100, akar 100 itu adalah 10 meter per sekon. Oke, demikianlah pertemuan ketiga tentang fluida dinamis. Silahkan kalian kerjakan diskusi mandiri dengan kuisnya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.